siapa yang ke Makota? Habis dari Makota makan. Pokoknya kalau habis ke Makota itu kan stres. Jadi jangan stres, kita makan suka sedap dulu ya. Kita lagi ini di tempat tongsengnya, ini udah dapat juara piala. Jadi dengar dari teman-teman ini sudah mantap. Yang paling best sellernya ini bersama kakak saya ini namanya siapa? Tina. Ya. Jadi kita hari ini panggil yang bestnya semua ya. Ini ada apa ini? Bihun ya, udang ya, bihun. Terus ini ada B2 sama ikan apa ini? Kuihua. Ya, ikan kuihua. Kita langsung coba aja ya, langsung aja. Jadi nggak pakai, kita nggak pakai nasi karena berdua, dua orang aja. Ini udah terlalu banyak, nanti nggak habis. Iya. Ngomong-ngomong, happy bacang deh ya, hari bacang hari ini. Kita makan best sellernya. Paling best seller ini bihun ya, bihun, udang, cheese ya. Ada sayurannya juga. Ini udang gala ya? Panjang-panjang. Dites dulu, tengok sedap. Iya, kita makan dulu ya. Banyak kali orangnya gede. Jadi cheese ya dia ya. Wangi ya. Ah, wangi, enak. Mantap. Kuat kok, cuma gak gitu pedas aja ya. Yang suka pedas tambah cabai sendiri. Enak kok. Yang direkomen ini ya, yang nomor satunya. Nomor satunya bihun ya. Bihun, sedap, wangi lagi. Ini ikannya coba dulu. Ikan kuihua kita coba. Ya goreng ya, goreng. Jadi manisnya itu manis madu ya, madu ya. Nah. Wangi ya? Oh, crispy, manis. Ah, manis ah? Hausuk. Wangi. Crispy semua. Crispy honey sauce pork. Sedap ya? Ada sayuran ya. Babinya digoreng dulu itu. Yang ini ya, yang dua ini rasanya lebih nendang. Di menu ya, yang dibikin best seller kan, ya memang best seller lah, memang enak. Jadi kita pesan yang apa ini, yang di ada tanda apa ini, jempol. Jadi terserah teman-teman suka makan apa yang ada tanda jempol aja ya. Selesai makan. Jadi yang semua. Yang enak bihun. Sama kalau ikan agak manis ya, yang untuk penggemar manis boleh agak manis. Yang apa ini? Agak tipis ya daging yang babinya ini. Yang paling rekomend memang bihun lah. Jadi udah dulu ya, kacau pulang. Sedap, janji sedap.